wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di kesempatan kali ini kita bakal mengeksplor sumur yang ada di daerah Palaka. Yang konon sumur ini merupakan sumur Raja Bone yang ke-15, yaitu Raja Arum Palaka. Jadi seperti apa keseruan perjalanan kami hari ini, terus ikuti kami di Jejak Channel. Yuk. Ada juga sekedar maksudnya tidak mau baca-baca, dia datang saja di sini buang pisang, buat telur, selalu begitu. Jadi orang tuanya dulu selalu begitu, akhirnya anaknya juga biasa orang tuanya selalu datang di sini, itu anaknya itu tidak memperhatikan, kena pilasan apa sih, ngasih mak cerita itu. Jadi senang sehidi, Pak, cuma tak tabar, tapi taman ini nasu. Nah, pada nasu rupi lo kaku. Ya, sepetunjuk. Petunjuk? Iya, petunjuk. Dia dengar saja, suara dia dengar. Sur datang di sini, semua suaranya. Kalau anu kuang, biasa tak juga kalau orang bawa bayi, buang telur sama jarum, iya, lewat di atas pun harus buang telur, iya. Itu kan mungkin sudah tradisi itu. Tradisi. Iya, karena rata-rata saya kalau baru mau lewat di sini jembatan harus buang telur. Telur. Buang telur. Yang punya bayi pandi. Iya. Biasa tak main kelima kada dibuang telur. Iya. Panah-panah lah tu. Iya iya. Dari dulu itu di sini. Tradisi memang, iya, gitu. Iya, sudah tradisi. Dan tidak berkaitan dengan di sini pun. Enggak. Enggak deh. Iya. Sahabat Jejak semuanya, sekarang kita sudah berada di dekat sumur Waranye. Yang mana sumur ini dulunya digunakan oleh Raja Bone yang ke-15, yaitu Laten Ritata Arum Palaka. Jadi sumur ini digunakan sebelum beliau berangkat berperang atau bepergian. Beliau menyempatkan diri ke sumur ini dulu untuk berwudu atau membersihkan diri sebelum bepergian ataupun berangkat berperang. Jadi sumur inilah yang digunakan oleh Raja Arum Palaka. Thank you.
warnanya. Dulu Arumpalaka itu kalau mau pergi berperang, dia turun di bawah untuk cuci-cuci muka atau majene-jene. Jadi sebelum dia pergi itu harus turun di bawah dulu. Karena rumahnya di atas gunung itu. Terus ini sumur dari dulu turun temurun. Sudah banyak dikenal orang-orang dari luar, bahkan biar bukan keturunannya datang juga di sini. Banyak juga dukun yang dapat. Banyak juga dukun yang dapat. Kalau dia umat orang sakit, terus disuruh pi ambil airnya sumur warani. Dan itu bukti, Bang. Maksudnya sudah terbukti. Sudah terbukti. Dan memang terbukti. Alhamdulillah. Semuanya. Jadi di sini disiapkan tempat beristirahat untuk para pengunjung. Di sini ada beberapa tempat beristirahat. Dan di sini disediakan pula tempat untuk beribadah. Yang mana di belakang saya itu ada musola. Jadi para pengunjung tidak perlu repot-repot mencari musola. Di sini sudah ada musola yang disediakan. Begitupun juga tempat beristirahat. Cukup untuk perjumpaan kita kali ini di Bubung Waranie, sumur yang digunakan oleh Raja Arumpalaka. Semoga di video kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sahabat-sahabat semuanya di rumah. Terus ikuti video-video kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content. Bye-bye.